Salam sejahtera Malaysia, bertemu kita kembali di channel ini. Tajuk berita hari ini, Alif Ruhainis berbalas emoji merpati bentuk hati warna putih. Selepas dihambat dengan kontroversi tangkap kalawat, nama dua pelaku Ruhainis dan Alif Aziz berterusan menarik perhatian ramai dalam media sosial. Terbaru, kedua-duanya dilihat menggunakan emoji yang sama, yaitu burung merpati dan bentuk hati berwarna putih dalam perkongsian instastory masing-masing baru-baru ini. Alif atau nama penuhnya Muhammad Alif Aziz, 33 tahun, berkongsi video persembahannya pada program All Star Gear Viganja yang disertainya tahun lalu. Pelantun lagu Sayang-Sayang itu berkongsi lirik lagu Penghujung Rindu nyanyian Datuk Jamal Abdillah yang turut disertakan dua emoji tersebut. Karena kasihku sanggup korbankan jasad dan nyawa, tulisnya. Sementara pemilik nama penuh Nur Ruhainis Fariha Zainul Ilyas, 31 tahun pula, hanya memuat naik foto wajahnya dalam instastory dan tetap menggunakan dua emoji tersebut. Persamaan tersebut mengundang tanda tanya ramai mengenai status hubungan mereka sehingga hari ini. Sebelum ini mereka juga dilihat kerap menggunakan emoji bunga mawar layu dalam perkongsian instastory masing-masing. Alif sebelum ini pada prosiding bacaan pertuduhan tangkap pelawat di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan pada 3 Juli lalu memberitahu hubungannya dengan Ruhainis dalam keadaan baik dan tiada keperluan untuk bermusuhan. Terdahulu pada 3 Juli lalu, dua pelakon itu mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Syariah Abu Sufyan Abu Yazid atas pertuduhan kelawat yang berlaku di kondominium di Ibu Negara pada 8 Mac lalu. Mahkamah seterusnya menetapkan prosiding seterusnya akan disambung pada 17 Oktober depan. Pada 9 Mac lalu, nama Ruhainis kembali menjadi bualan hangat selepas dia dan Alif ditangkap berkelawat oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di sebuah kondominium di Ibu Negara. Rentitan itu, bakas istri Alif yaitu Bella Astila memfailkan cerai sebelum mereka bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan di sini pada 13 Juli lalu. Sekian berita hari ini, terima kasih, kita jumpa lagi, bye-bye.